Video pelajaran ukulelenya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar untuk bagaimana stem ukulele. Saya ada beberapa cara untuk kalian lakukan, untuk kalian gunakan untuk menyetem ukulele. Nah, kita akan langsung saja bagaimana menyetem ukulele ini dengan baik dan benar dan mudah. Nah, cara yang pertama, kalian kalau misalkan mempunyai aplikasi mempunyai OS-nya Android atau iOS, kalian bisa menggunakan aplikasi tuner. Sekarang saya pakai aplikasinya adalah Smart Chord dari Android. Nah, kalian bisa melihat bagaimana kita menyetem dengan Android. Nah, kita akan langsung saja bagaimana cara menyetem di aplikasi Smart Chord ini. Nah, kalau misalnya tampilan pertama kalian tidak seperti ini, kalian bisa, nah, seperti itu, kalian tinggal sentuh saja tadi lambang, tinggal head gitarnya, kalian bisa dipilih di sana. Di situ ada ukulele dan segala macam iklan lewat banyak sekali. Di situ ada klasik gitar. Nah, kalian tinggal pilih ukulele, terus tinggal kembali ke menu utama. Ya, kita kayak promosi aplikasi ini. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan kalian mengubah dari mode gitar, diklik saja di tab gambar head gitarnya atau ukulelenya, kalian tinggal pilih instrumen yang kalian ingin stem. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana stem dengan memakai Smart Chord ini. Nah, kalian tinggal bunyikan senar satu saja. Lihat, seharusnya itu G, C, G, E, A. Jadi senar satu, senar dua, senar tiga, dan senar empat. Senar satu, senar dua, senar tiga, senar empat. Seperti itu. Nah, menyetemnya sangat gampang sekali. Kalau misalnya kalian bunyikan senar satu, nah di situ dia sampai yang di tengah-tengah hijau atau yang di sininya jadi warna hijau. Selama kalau misalkan belum hijau, berarti nggak betul. Nah, kalau misalkan seumpama seperti ini, saya akan coba panas. Kalian lihat di sana, di sini jadi A mol. Berarti kalau A mol tuh jaraknya setengah nada dari A. Jadi kalian naikkan, diputar di sini sampai lebih tinggi nadanya, sampai nadanya A. Nah, jadi A lagi. Sampai tepat di tengah-tengah hijau. Nah, masalahnya kalau kalian menggunakan aplikasi ini, kalau misalnya kalian sambil saya sambil berbicara terus saya setem, nah dia aplikasinya akan bingung akan menangkap suara yang mana. Jadi harus dipakai di tempat yang tenang, sunyi, jangan gelap. Nanti keluar sesuatu ya mungkin teman kalian. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan ini harus di tempat yang tenang dan juga sunyi ya, kalau bisa tidak berisik. Jangan lupa tinggal di tab, kalian pilih alat musik apa yang ingin dipakai. Setelah itu tinggal langsung di stem saja. Nah, itu cara pertama. Cara pertama. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua itu sama seperti gitar, yaitu menyamakan suara senar. Ingat, ini G, C, E, A. Jadi yang pertama adalah yang kalian lakukan adalah menekan senar 2 fret yang kelima. Nah, seperti itu. Senar 2 fret yang kelima. Nah, kalau misalkan kalian masih belum tahu nada senar 1 itu seperti apa, kalian stem asal aja karena tidak ada patokannya. Kalau misalkan kalian tidak punya aplikasi atau tidak punya apapun, kalian stem asal saja dulu. Setelah itu kalian cocokkan senar 2 fret yang kelima. Senar 2 fret yang kelima. Ya, di situ. Senar 2 fret yang kelima. Setelah itu senar 2 disamakan dengan senar 3 fret yang keempat. Nah, sampai sama seperti itu. Kalian bunyikan bersamaan senar 2 dan 3 ya. Kalau misalkan bunyi bergantian, disamakan dengan senar 1
senar 4 ditekan dengan di fret 2. Jika ditekan di fret yang kelima, ingat? Jadi saya coba cari ini samanya di fret mana. Gak sama, kalau kesini udah gak sama. Nah dia maju satu fret. Kalau misalkan posisinya senar 2 sama di fret 6 dengan senar 1 lo senar, berarti ini kerendahan senar 2 nya. Kalau misalnya posisinya ke kanan, berarti lebih rendah. Berarti harus ditinggikan senar 2 nya. Nah, sampai sama. Kalau misalkan belum sama, kalian petik secara bersamaan, berarti itu belum betul. Bunyinya belum sama. Artinya step nya belum pas. Nah, cara ketiga, ini agak unik ini. Agak unik. Kalian tinggal mengingat suara senar satunya saja. Kalau misalnya kalian sudah ingat, saya coba pas. Masih belum pas. Misalkan senar satunya pas, saya menggunakan suara saya untuk menyamakan dengan ukulele. Ketiga, dengan menyamakan suara kita dengan ukulele. Atau kalau bisa kalian membeli alatnya juga bisa. Jadi dia membunyikan nada apa, kalian tinggal cocokkan. Nah, jadi seperti itu cara menyetem senar ukulele. Cara yang keempat yaitu bisa kalian samakan dengan ukulele yang sudah benar stemannya. Jadi kalian tinggal samakan saja. Mana yang benar, mana yang salah, jangan salah pilih. Soalnya nanti kalau misalkan stemman yang ukulelenya benar terus ikutin yang fals, nanti jadi fals dua-duanya. Jadi begitu saja video kita tentang stem ukulele ini. Standarnya adalah G, C, E, A. Sangat gampang. Nah, kalau misalkan kalian mau stem versi yang lain juga bisa. Kalian bisa cari di internet, banyak referensinya. Ukulele bisa di stem jadi nada apa aja. Ya begitu saja video kali ini. Tunggu saya di video selanjutnya.